Kalau dikasih jagung itu diam dia. Monyetnya bisa. Jalan-jalan ke bawah ya teman-teman. Di sini ada perairan. Ya waiter, waiter maisat. Gi waiter. Kuken kuken. Christian Explorer hutan. Hutan dan sekitarnya berisi monkey. Dia itu takut sendiri teman-teman. Sering diginiin sama monkey-nya. Orang gini monkey-nya suka anak-anak mungkin ya, lihat tuh monkey-nya. Tuh monkey-nya banyak sekali. Di atas pohon. Kalau lihat Christian dia suka teman-teman. Christian takut kalau sendiri. Monkey-nya tahu kalau anak-anak itu sering dideketin, cuma Christian nggak mau dia. Ini gini teman-teman. Di bawah. Yuk ke sana yuk. Ini bisa ke bawah lihat-lihat. Pura Pura Ubud mungkin ini ya. Aku nggak tahu. Tuh. Pokoknya ini bisa keliling. Ini gini, bawahnya air. Kalau aku sering ke sini teman-teman. Kalau Christian sering juga, tapi mengertinya kali ini karena ini baru 9 tahun. Dulu kan bayi kecil-kecil aku bawa ke sini. Rame di sini. Ini jembatan. Tahun lalu nggak ada ya. Waktu aku terakhir ke Monkey Forest nggak ada jembatan ini. Nah, biasanya kami muter-muter. Sekarang sudah ada jembatan ini, gampang jadinya melalui jembatan ini nggak muter-muter lagi. Tiap tahun di sini ada perubahan. Ini jembatan baru, dulu nggak ada jembatan ini teman-teman. Yuk, lihat nih alamnya, aduh sejuk sekali airnya, kedalamannya. Senang sekali jalan-jalan, nggak capek. Walaupun matahari di Bali panas, kalau sudah ke Monkey Forest adem jadinya. Adem cuacanya. Next. Di Ubud itu, aduh, kalian atraksinya banyak sekali. Mau apapun kalian ada teman-teman. Cuma luangkan waktu sama spend the money. Bayar kercisnya. Nah ini jembatannya ini baru teman-teman. Soalnya di bawah itu air ya, kayak jurang gitu. Tapi mereka tahun ini membuat jembatan baru, menuju dari hutan ke hutan gitu. Yuk kita let's go. Ini wisatawan kalau lihat. Kalau lihat monkey wisatawannya gini. Nongkrong bersama. Aku bukannya ini. Kalau lihat monkey semua mau foto sama monkey teman-teman. Lihat nih. Segininya antreannya. Yuk kita lanjut yuk. Lanjut. Ya, ini di Augesawa nih Anpasen. Nih monkey-nya lihat nih. Ini anaknya berapa? Oh, nggak ada anaknya. Ini lagi cari apa? Ya, gini. Aduh, lucu sekali lihat nih. Nih, ini orang-orang ngantri. Kita masuk ke Pura Dalem Agung Padang Tegal. Ini pura dalemnya ya, teman-teman. Temple of Bali. Yuk, kita ini sharing. Sering nih, wisatawan ramai sekali teman-teman. Di mana-mana. Yuk kita lihat dulu. What is this? The monkey. What's my monkey here? Saumal. The monkey is there. Di sini banyak monkey-nya karena ramai, mungkin dia di pohon-pohon ya. Nih yuk, lihat-lihat gini deh. Lihat-lihat gini, nah ini. Patung-patung gini. Patung-patung apa namanya? Patung-patung gini lihat nih. Patung-patung di monkey ini lihat nih. Ini monkey-nya besar sekali. Christian takut teman-teman. Christian sana sama monkey mau. Takut Christian. Soalnya monkey-nya suka gini anak-anak. Kalau dideketin itu Christian manjat dia di kepalanya Christian. Christian gak suka, takut dia. Itu kalau monkey-nya dikasih makan mau dia. Lihat tuh. Tuh. Baik dia. Kalau dikasih makan dia
Lihat nih, dikasih makan, dikasih jagung. Oh, kalau dikasih jagung itu diam dia. Nih lihat nih, Krisya mana mau yang gini-gini, takut dia. Oh, lucu sekali mangkinya. Suka jagung dia, padahal sudah dikasih ubi. Tadi aku juga kasih jagung. Ramai sekali di sini teman-teman. Tuh, lihat tuh. Semua pada selfie, semua buat video untuk keluarga, untuk teman-teman. Ya, kita hunting, explorer, semua wisata di Bali dan sekitarnya. Yuk, kita lagi gini yuk, jalan-jalan yuk. Di Jerman mana bisa lihat monkey, bisa lihat monyet. Nggak ada monyet di Jerman. Ngapain di sini? Ini keluarganya. Anaknya satu. No, anaknya satu kecil sekali. Tuh lihat tuh. Ini nggak agresif gini ya. Nggak terlalu agresif monyetnya. Diam. Kalau di Uluwatu, itu per Uluwatu aku pernah topiku diambil teman-teman. Sampai aku cari palangnya itu untuk kasih apa namanya, kasih kacang biar kembalikan topiku. Ya udah teman-teman, see you ya teman-teman. Nah ini ramai sekali. Ini sudah mau jalan kemana? Duh lihat nih, suka sekali sama anak-anak. Kalau lihat anak-anak dideketin dah. Ini oh, suka sekali sama anak-anak. Christian berapa kali dicari. Diam dia. Halo, wie heißt du? Komm Christian. Ini kalau ini besar sekali mangkinya. Kita dikasih umbi sama pisang nih, lihat nih. Jadi dia nggak nakal ya, nggak minta-minta atau nggak ambil-ambil barang orang. Ini sudah dikasih pisang pagi-pagi sekali. Tuh gitunya, lihat tuh ubinya banyak sekali. Kayaknya ini kenyang ini. Kalau bermain mereka suka, kalau ngambil-ngambil barang orang enggak lagi teman-teman. Cuma kadang-kadang kalau jail dia mungkin ngambil. Tapi ngambil karena lapar enggak. Karena di sini sudah dikasih makanan, lihat nih. Puas sekali makannya. Banyak sekali makanannya. Sudah putar-putar keliling-keliling hutan. Sudah banyak sekali lihat gini monyet. Ini kayaknya wisatawan mancanegara ini teman-teman. Dari Asia, Jepang, Jerman, Eropa, daratan Eropa, Australia. Pokoknya bermacam-macam aku dengar suaranya. Omongannya itu Itali banyak juga. Jerman banyak. Aku berapa kali ketemu orang Jerman. Sampai aku suruh ngasuh Christian ada. Itu orang remaja, guru-guru itu suruh ngajarin Christian buat PR, dikasih PR sama gurunya. Ketemu di hotel, katanya dia guru nih Christian, ajarin dulu buat PR gitu. Ya udah teman-teman, ini sudah entry, artinya ke sana ya. Ke sana itu sudah mau keluar itu. Ini Christian sudah dari pagi sampai siang. Nih lihat nih. Orang ini. Orang lagi selfie. Selfie gini. Ini selfie video gini. Ini lihat nih. Monyetnya besar sekali. Monyetnya besar sekali teman-teman. Lucu sekali. Lucu sekali monyetnya. Di sini monyetnya nggak terlalu agresif. Nggak nakal gitu loh. Duh, ini photoshoot ini. Bayar cuma 50.000. Christian takut, nggak berani sama gini. Nggak berani sama monyet. Mana mau selfie. Oke. Ya sudah teman-teman, sampai di sini dulu ya. Kami sudah explorer Monkey Forest dan sekitarnya. Next nanti kita adventure yang lainnya, hunter lagi wisata-wisata yang bagus di Ubud. Oke, bilang dulu bye-bye. See you. Bye-bye. See you next time. Cus. Next time. Cus.